Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel, Kayla Adeva. Kali ini aku akan membawa kalian jalan-jalan virtual bersama papa mama ke Puncak Cipanas. Tapi kali ini kita akan melewati jalur Puncak 2 sebagai jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Dan ternyata guys, sekarang sudah lumayan bagus loh jalannya, beberapa bagian sudah dicor. Dan banyak sekali objek wisata yang ditemui di sepanjang jalur alternatif Puncak 2 ini. Ditambah bonus pemandangan yang masya Allah luar biasa. Jadi jalur Puncak 2 adalah sebuah jalan alternatif yang menghubungkan Jonggol atau Citeureup, Bogor dengan Cipanas Cianjur. Pemerintah provinsi hingga pusat membantu pembangunan jalur Puncak 2 sebagai solusi utama macet di jalur Puncak. Terlebih untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi karena dapat memperlancar aktivitas warga saat hendak menjual hasil bumi. Hal senada terucap dari pelaku wisata di Puncak Cipanas seiring macet total yang kerap terjadi di jalur Puncak, terutama saat libur panjang, membuat tingkat kunjungan menurun karena pendatang atau wisatawan memilih membatalkan diri berlibur karena jarak tempuh menjadi lama. Ambil ke arah kiri nanti ya, ke arah Curug Ciherang sama Villa Kayangan ya. Nah, kita ke arah kiri nanti. Kalau kita ke kanan, itu nanti ke arah wisata alam Bukit Boleklak. Ada air terjun Curug Bolek dan camping ground. Nah, saat ini kita lagi ada di Desa Cibadak. Nah, ini tadi yang dibilang Pak Haji tadi ya. Ada beberapa tempat wisata juga. Nah, ini ada ya. Ini ada pos Kamdes. Pos Kamdes apa nih? Kantor Desa Sukamulya, Sukamakmur. Nah, sekarang kita di Desa Sukamulya ya. Sukamulya, Sukamakmur. Desdayan 1 Sukamulya. Kita lagi lewatin Granada Mountain View. Jadi sana kawasannya gunung ya. Banyak banget tuh di sini. Sepertinya akan banyak tempat-tempat wisata. Di sebelah kanan apa nih? Pendakian gunung Butik 1250 meter di atas permukaan laut. 1250 meter di atas permukaan laut. Gunung apa tadi ya? Gunung Butik. Green Villa, Green Villas. Tuh, aduh. Ini banyak kita lewati sungai-sungai ya. Wisata alam dan edukasi di Green Villas, Puncak 2 Sukamakmur Bogor. Nah, kayaknya bentar lagi kita masuk ke Green Villas ya. Ini kita ada ke kanan Pinus Mekarwangi, ke kiri Gunung Batu Tanjung Sari. Kita ke arah kanan ya. Nah, ini Curug Ciherang, Villa Kayangan, Cipamingkis, Nirvana Valley, Legok Jambu sama Green Villas. Yuk, wah banyak banget nih para makin ke mendekati apa puncak makin banyak daerah wisata sepertinya. Seru nih. Kalau kita mau umbuk-umbuk, nah ini satu nih, Green Villas, penginapan dan wisata alam. Oh, kalian yang mau nginep bisa kesini ya, Sukamakmur. View-nya apalagi kalau bukan pegunungan yang segar, terasering, ada kali-kali juga yang
Ini jalurnya masih terus nanjak, guys. Dan agak sedikit gerimis. Tapi masih ada matahari. Nah, kita lihat di depan kita ini udah berkabut ya. Seperti apa keseruannya. Ayo kita lanjut terus. Nirwana Resort, wisata alam dan villa. Spot selfie. Waduh. Ini sepi banget, guys. Mungkin di weekend baru ramai. Nah, Bukit Batu, Curug Ciherang. Curug Ciherang Puncak 2. Sukamakmur Bogor. Akhirnya kita sampai juga nih di sini. Nah, di depan kita tadi ini ada kita menuju ke lokasi saat ini ya. Saat ini kita ada di pertigaan. Ya, ada di pertigaan ya. Nah, tuh. Selamat datang di desa wisata Warga Jaya Puncak 2, Kecamatan Sukamakmur Bogor. Kalau ke kanan kita ke arah Curug Ciherang. Ya, kita bisa lihat ya. Curug Ciherang. Wisata alam religi Puncak 2 Bogor, Ciherang. Ada lembah tidar. Nah, ini camping ground kayaknya sih. Camping dan glamping. Nah, yang mau camping atau glamping bisa nih. Kita di lembah tidar ke arah Ciherang. Tapi kalau kita ke kiri, kita ke arah Villa Kayangan dan Curug Cipemingkis. Ya, ke arah sana. Nah, itu dia. Sepi banget, guys. Sepi banget. Karena ini kita hari Kamis ya, di weekday. Tapi sepertinya kalau misalkan hari, apa namanya, hari weekend, di weekendnya, Sabtu Minggu, itu sebenarnya ramai karena banyak sekali di sini warung-warung ya. Warung-warung, nah, seperti di depan kita ini. Tuh, ada warung. Ya, nanti kita coba pengen ngopi-ngopi dulu. Thank you.
Iya, kita ada di jalur puncak 2. Nah, dari Citerep. Nah, ini di depan kita ini jalan ini sudah dicor nih ya. Tuh, batas desa Batu Lawang Sugih Mukti. Nah, ini udah dicor. Waduh. Mantap enggak tuh guys jalannya, guys? Akhirnya kita sampai juga di jalan yang udah dicor ini. Ini sebelah kiri kita nih, banyak daun bawang. Dan di sini banyak sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran. Daun bawang semua, guys. Daun bawang semua tuh. Seru. Oh iya, tadi kita juga ngelewatin pasar ya. Pasar itu kayaknya seger banget kalau kita belanja di situ tuh ya. Ini langsung dipanen dari kebun warga. Iya, ini sudah dicor. Lihat guys, dicor jalanannya mulus banget. Daun bawang lagi ya. Jadi Sate Hanjawar ini nggak jauh guys dari jalan raya Puncak ya. Jadi kalau kita ke kanan nih, kita ke jalan raya Puncak ya, Puncak Pas ya. Kalau kita ke kiri, kita ke Cianjur. Kita ke kanan. Nah, itu ada The Pins di sebelah kiri kita. Kita masuk gunung, Mas. Yang mau ke T-Bridge bisa masuk lewat gerbang ini ya. Bobo kabin, tuh ada bobo kabin juga di sini.